Vision Plus kembali meluncurkan series terbaru berjudul Daur Hidup. Menggandeng sejumlah seniman ternama di tanah air, series kali ini bercerita tentang siklus hidup manusia yang memiliki pesan moral mendalam. Karena gue pikir akan menyenangkan. Setelah sukses dengan berbagai deretan judul original series, Vision Plus kembali menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat. Bekerjasama dengan The Heart of Menjadi Manusia, series yang terdiri dari 9 episode menceritakan perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir, tumbuh, berkembang, rumah, bertamu, berpindah, menetap, berkumpul, dan berpulang. Dibintangi oleh seniman-seniman kenamaan di Indonesia, kisah series Daur Hidup akan semakin menarik karena tiap episodenya disutradarai oleh orang yang berbeda. Karena ini short film ya, jadi setiap episode tuh ada ceritanya sendiri dan itu satu sendiri. Dan kita angkat-angkat anak-anak director yang masih muda, mungkin emerging directors juga gitu, dari talent-talent yang berbeda juga, dari yang muda sampai yang senior. Jadi the whole package is very unique sih. Kita bikin karya tentunya ingin supaya orang-orang juga bisa menikmati karya kita gitu. Kayak tadi aku selalu bilang bahwa series Daur Hidup ini kan tentang kita gitu, tentang kehidupan gitu, yang relate banget dengan kita gitu. Kesembilan original series Daur Hidup bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Ayo segera unduh aplikasi Vision Plus di smartphone Anda dan nikmati beragam fitur menarik lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.